saya pesan siap-siap lah ni. Nak ikut-ikut tak nak ikut sudah lah. Dia mainan dia halus. Pertama sekali dia orang bawa seolah-olah kesamarataan agama. Tu mula-mula. Mula dia nak kata semua agama baik. Nampak? Ada tak? Jenis orang cakap macam ni. Ada tak? Saya kata Malaysia, mana-mana dalam dunia dah mula dah muncul benda ni. Statement ni dah mula dimainkan selalu. Kita semua baik, jangan gaduh-gaduh, hidup harmoni. Kita semua agama semua sama. Semua agama baik, tak ada agama yang bawa kepada kejahatan. Semua agama baik. Malah setiap daripada kita kalau buat baik, kita akan masuk syurga. Dia kata gitu. Tak kira siapa pun, dia mutusami, acam, masuk kat syurga. Mula-mula dia bawa gitu. Kesannya apa dia? Kesan dia kita akan lihat, kalaulah ini diterapkan, kesan dia anak-anak muda Islam akan mula keluar Islam. Kenapa pula Ustaz? Sebab kalau dia kata semua agama baik, buat apa ikut Islam? Nah, ikut Kristian pun baik juga dia kata. Lagi ikut Kristian lagi senang, ikut Islam susah. Itu tak boleh, nak kena sunat. Nak kena puasa pula. Nak kena sembahyang 5 waktu. Ikut Kristian mudah. Mana ada puasa, lantak aja makan. Kan? Akhirnya jadi pemikiran gitu. Rosak tak rosak akidah? Rosak. Di mana pegangan akidah? Tapi betul Nabi pesan, bin nawajis. Kamu hidup di akhir zaman, genggam agama ni dengan gigi gerahammu. Pegang sungguh-sungguh. Orang, biar orang ikut trend macam mana pun. Aku bukan ikut trend. Aku ikut Quran, hadis. Hari ni, zaman hari ni, sikit-sikit ikut trend. Sikit-sikit ikut trend. Gila. Apa orang buat, semua nak buat. Orang joget, kita pun joget. Orang buat begini, kita pun buat begini. Allah, muka tak reti malu.